Oke, okay, so guys, kembali lagi di channel Classic Blue dan welcome to my Sim 4 YouTuber Live. Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya akan bermain YouTuber Live dan sesuai di komen sebelumnya di episode pertama YouTuber Live, banyak banget yang request untuk dibuatin Four Brother. Jadi saya buatin Four Brother. Wow. Lihat di sini guys, ada Erpan, ada Bang Zenmato, ini ada Zenmato, ada Beacon Cream, ada Dreamcraft. Oke. Okay. Oke, jadi kita bakal langsung aja kita ke tempat tinggalnya ya guys ya. Oke, ini guys, saya buat udah belikan sebuah villa mewah guys. Oke, kita langsung aja, let's go. Oke, ini dia guys, Four Brother. Oke, kita lihat-lihat dulu muka-mukanya guys. Sebelum kita lihat ke villanya dulu, ini Bang Nelson. Ini Nelson guys, ini Nelson Beacon Cream, ini ada Erpan, WD pakai kacamata boy. Ini si Dreamcraft. Oke, ini Bang Zen, ini Zenmato. agak kurusan di sini ya guys ya. Wow, ganteng ya guys ya. WD. Oke, langsung aja kita mainkan. Dan di sini saya udah belikan villa yang amat-amat super-super gila. Salah. salah coy. Maksud saya super-super mewah, guys. Wede, kalian bisa lihat sendiri, guys. Di sini ini kasurnya kenapa berdua gini dah? Oke, di sini ada berapa kasur ya, guys ya? Sana satu, sini satu, sini satu. Oke, nanti kita bakal ubah-ubah mungkin di episode next, episode Four Brother ya, guys ya. Mungkin sekarang kita bakal review-review aja dan melihat kehidupannya Four Brother di The Sims saya ini ya guys ya. Dan saya masih bakal review-review villanya ini untuk show off kepada kalian ya guys ya. Ini ada kamar, ini ada toiletnya. Toiletnya pakai jacuzzi yang paling mahal nih guys. Woi, super mewah guys. Lihat guys. Oh, ini langsung masak dia coy, Dreamcraft. Wede, masak langsung coy. Gagah. GG guys, GG. Oke, jadi di sini pakai toilet yang mahal juga guys. Oke, ini fix villa super mahal. Dan di sini ada gini guys, ada satu komputer set di sini guys. Nah, ini guys. Dan pakai layar yang ini, boy. Wih, mantap jiwa, guys. Dan di sini ada apa ini? Oh, jendela doang ini, guys, pakai gorden. Ada buku-buku dan di sini, guys, ada bioskop, coy, home theater. Dan banyak. Oh, no. Oh my god, ada musibah, coy. Waduh. Ini bagaimana ini? No. Bagaimana ini? Oh my god, masa langsung mati coy. Waduh, gawat ini coy. Gawat. Si Dreamcraft ini ya. Waduh, kurang ajar ini. Oh, ini gak ada gini kah? Gak ada gini guys. Apa itu namanya? Untuk nyemprot-nyemprot itu guys. Waduh. Oke, santai. Kita bakal tetap review guys. Review, di sini ada home theater. Ada home theater nih. Nah, ada home theater. Di sini ada tempat makan gitu, guys. Oke, ini pas berempat ini, guys. Kita biarin aja dulu ini, guys. Misalnya kalau dia mati, ntar kita hidupin lagi, guys. Masa baru mulai udah mati ini, gila anjay ini, buat masalah aja ini Dreamcraft ini. Aduh, kacau. Saya lagi review kebakaran. Oke, di sini ada tempat makan ini ya, guys ya. Ada tempat cuci piringnya. Oke, mantap jiwa, guys. Ini maaf saya pause ya, guys ya, karena nanti kalau saya hidupkan nanti waduh kacau ini, kebakaran ini, mati nanti si Dreamcraft ini. Waduh, sih ada TV, guys, untuk nonton-nonton ini beramai-ramai ini, guys. Enak ini, coy. Dan di sini ada tempat main komputer juga. Sini udah disiapin ini 1 2, sana juga ada ya, guys ya. Nah, di sana tuh ada juga di sini. Nah, di sini ada kasur lagi, guys. Banyak banget di sini ada kasur, guys. Udah kayak villa-villa beneran ini, villa-villa mewah ini. Dan di sini ada kamar mandi lagi, guys. Toilet. Oke, di sini ada tempat berendam yang ada di keluarganya alien ya, guys ya. Nih, guys, tempat berendam nih, guys. WD. Nanti kita bakal coba-cobain satu-satu di next episode Four Brother ya. Kali ini kita bakal review aja. Ini kolam renangnya mantap jiwa, guys. Ada ikan-ikannya gitu. Motif-motif ikan di bawahnya, guys. Nah, tuh, guys. Aduh, mantap jiwa guys, nggak salah beli saya ini coy, mantap jiwa banget guys. Ini terasnya bisa kita potong-potong nanti pohonnya nih guys, bisa kita buatin taman bermain di sini, bisa
Iya guys ya, cukup ya guys ya buat taman bermain di sini ya guys ya. Waduh, mantap jiwa guys. Oke oke, jangan lupa untuk di-subscribe guys untuk melihat for episode 4 Brother YouTuber Live saya. Selanjutnya ya guys ya. Waduh, ini coba kita saksikan dulu guys. Ini enggak ada yang bisa nolongin nih. Ah, ini. Fast. Come on. Yah, Bang Zema tuh enggak mau dong. Oke, alarm. Siap. Gituin coy. Ayo digituin. Semprot. Ah, semprot. Sip. Semprot. Lah, masih coy. Oke, selamat ya. Oke, Dreamcraft selamat coy. Selamat. Enggak jadi mati coy. Buat masalah aja ini. Sini bersih. Waduh, saya akan suruh bersihkan dulu ini. Mana ini? Ah, sini. Take a bath with soap. Ayo sini. Mandi dulu. Kebakaran tuh. Bau. Waduh, buat gara-gara aja ini Dreamcraft ini, guys. Oke, guys. Dia membersihkan diri dulu ya, guys ya. Oke, mandi kembang, coy. Widih, siap. Waduh, mandi kembang deh, guys. Lah, kenapa nggak hilang ya? Kenapa masih hangus ini? Waduh, lagi 20. Lagi berapa tuh? Lagi bentar, guys. Lagi bentar aja dia bakal hilang ya, guys ya. Gosong-gosongnya di kulitnya, guys. Oke. Itu ngapain itu? Ini kenapa ini? Si Nelson ini ngapain nih? Oke, mau nonton ya. Oke. Oke guys, mungkin segini dulu video dari YouTuber Live Four Brother ya guys ya. Kita cuma review aja di episode pertama di Four Brother ini. Mungkin di next YouTuber Live saya akan mainin lagi untuk Four Brother ya guys ya. Pelan-pelan ya guys ya. Nanti kita bakal buatin lagi YouTuber-YouTuber lain. Mungkin saya akan buatin Raditya Dika dan bersama kucing-kucingnya ya guys ya. Widih, makin seru ya guys ya. Bakal seru-seru banget dan nanti di YouTuber Live saya ini guys. Dan jangan lupa untuk dikasih like, comment, dan di subscribe channel ini. Satu subscribe dari kalian kalian sangat berharga buat saya kedepannya untuk YouTube guys. Yuk semuanya guys, di subscribe channel guys. Subscribe. Dan sampai saya 10.000 subscriber bakal ada room tour atau giveaway guys. Oke, buruan di subscribe guys, ajarin teman-temannya untuk buat subscribe channel Classic Blue ini guys, karena channel saya ini isinya bakal tambah seru guys. Oke, siap. Mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya. Always kreatif guys. Bye.